Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan mencoba membahas mengenai apakah pupuk MKP bisa diaplikasikan bersama dengan pupuk Kaino 3. Karena pada dasarnya kedua pupuk ini merupakan jenis yang berbeda dengan kandungan yang berbeda pula. Tapi sebelum kita memulai pembahasan mengenai kedua pupuk ini, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Pupuk MKP dan KNO3 merupakan jenis pupuk majemuk yang memiliki lebih dari satu kandungan di dalamnya. Kedua pupuk tersebut juga mudah larut dalam air. Namun, terdapat perbedaan kandungan di dalam dua pupuk tersebut, di mana MKP memiliki kandungan kalium dan fosfat, sementara itu KNO3 memiliki kandungan kalium dan nitrogen. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari segi bentuk. Pupuk MKP memiliki bentuk mulai dari yang halus seperti serbuk hingga berbentuk kristal dan pril, sementara pupuk KNO3 memiliki bentuk kristal sedikit lebih besar dibandingkan MKP serbuk. Lalu dengan perbedaan tersebut, apakah pupuk MKP dan KNO3 bisa digunakan secara bersamaan? Jawabannya bisa, asalkan pupuk KNO3 yang digunakan adalah KNO3 putih. Terdapat perbedaan jumlah kandungan di dalam KNO3 merah dan putih. KNO3 merah memiliki kadar N15% dan K14%, sedangkan KNO3 putih memiliki kadar N sebesar 13% dan K45%. Kandungan N pada KNO3 merah lebih tinggi dari KNO3 putih, maka KNO3 merah lebih cocok digunakan saat tanaman berada pada fase vegetatif, mulai dari awal penanaman hingga menjelang pembungaan. Karena KNO3 merah memiliki fungsi meningkatkan pertumbuhan vegetatif pada tanaman. Sedangkan KNO3 putih memiliki kandungan K yang sangat tinggi, lebih tinggi dari KNO3 merah. Tingginya kandungan K tersebut mengindikasikan bahwa pupuk ini diprioritaskan untuk fase generatif, yakni pembungaan dan pembuahan sama seperti pupuk MKP. Pupuk monokalium fosfat atau MKP memiliki kandungan fosfat sebesar 52% dan K sebesar 34%. Pupuk MKP juga diperuntukkan untuk fase generatif tanaman, sejak munculnya bunga hingga mendekati masa panen, karena pupuk MKP mampu mencegah terjadinya kerontokan bunga maupun buah. Sementara itu untuk tanaman umbi seperti kentang dan bawang merah, pupuk MKP mampu mencegah kerusakan umbi dan memberikan hasil umbi yang segar serta padat. Pemberian pupuk MKP dan KNO3 putih secara bersamaan mampu membuat bunga dan buah tahan terhadap kerontokan, serta mampu meningkatkan hasil panen dan menghasilkan buah yang berkualitas. Untuk penggunaan kedua pupuk tersebut secara bersamaan, Anda bisa menggabungkannya dengan air dengan takaran 1 sendok makan MKP ditambahkan 1,5 sendok makan KNO3 putih dicampur dalam 10 liter air. Jumlah tersebut bisa diaplikasikan untuk 8 tanaman yang ada di dalam pot. Demikian ulasan kami mengenai pupuk gabungan MKP dan KNO3. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari jenis pupuk terbaik untuk tanaman yang Anda miliki. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.